وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على تعهد أطراف بدنه بالنظافة وإزالة الأوساخ عنها من قص شاربه وأظافره ونطف إبطه وحلق عانته. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada lipatan-lipatan badan, ya. Kalau ada lipatan-lipatan badan itu perhatikan, dibersihkan. Tapi kalau Nabi kan tubuhnya enggak bisa diiniin otomatis gitu, ya. Bisepnya juga walhasil masya Allah sungguh begitu tapi lembut kan susah ya untuk memahaminya, keras tapi lembut seperti kazahri fi tarafin wal badri fi himami, badannya seperti bunga dari lembutnya wudunya satu liter satu mut. Kalau kita untuk basuh muka doang itu Nabi Muhammad dari sangat lembutnya badannya itu bisa wudhu dengan satu mut, satu liter kurang bahkan. Kalau mandi janabahnya 4 mut. Ya. Kalau kita datang kalau enggak ada kolam penuh enggak mau masuk, kurang enggak. Gitu ya. Kan zahri fi tarafin wal badri fi himami, badannya lembut kayak bunga. Dan Nabi Muhammad SAW perhatian menghilangkan ausakh, kotoran-kotoran yang ada di tubuh, ya, kotoran mata, hidung, telinga, jangan di depan khalayak ramai, ya, bersihin hidungnya, la haula wala quwwata illa billah, ya, tak baik, atau dibersihkan kupingnya di depan khalayak ramai, enggak etik, ya. Jadi di saat-saat dia menyendiri, di saat sendiri dia bersihkan itu. Gigi-giginya, kuku-kukunya juga. Walhasil, kalau Nabi Muhammad tampil kepada kalangan sahabatnya, udah terlihat indah banget. Udah. Indah. Juga ada habaib, di antaranya Habib Muhammad Al-Mihdhar. Jadi pakai pakaian yang necis-necis gitu. Pakaiannya necis, bagus. Itu kalau untuk orang, untuk sahabatnya. Tapi kalau untuk dianya, kaosnya dari belacu. Allah Allah. Kaosnya dari bahan belacu. Untuk dirinya tuh. Tapi kalau ini yang luarnya untuk orang kan. Ya, untuk sahabatnya agar terlihat indah. Tapi kalau untuk pribadinya, badannya kaosnya dari bahan belacu. Ya. Panas gak? Bukan panas lagi, ya, nggak nyaman nanti. Nah, tapi dia paksakan mujahadahnya begitu. Jadi sorbannya bagus, bajunya bagus, imamahnya bagus. Tapi untuk dirinya, bahan kaosnya itu dari belacu. Ya, mujahadahnya itu. Tayyib min gasi syaribihi, gunting, gunting apa nya? Kumisnya. Kenapa dinamakan syarib? Karena waktu dia kita minum dia ikut minum juga. Yani syarib kan minum kan? Syarib kok diartiin kumis? Karena waktu kita minum dia juga ikut minum tuh kumis. Jangan kumisnya kayak batang golok. Astagfirullahaladzim. Enggak dirapiin. Ya, kayak Yahudi. Yahudi itu tidak memperhatikan kumisnya sampai kumisnya kesini-sini nutupin merah bibirnya begitu ya, dirapiin kumis. Kalau nggak bisa ngerapiinnya udah sikat abis saja dah ya, kayak orang terim gitu. Tapi ini tinggalin sedikit, jadi kita dapat sunnahnya per detik tuh, per detik sunat, dapat pahala sunat per detik kalau kita pakai ini jenggot. Saya nggak ada bakat sih nih, berewoknya nggak ada. Nggak ada bakat. Kalau Habib-Habib berewoknya cakep-cakep ya. Kita nggak ada bakat. Jadi udah, yang adik aja deh, Al-Mawjud.
Katanya al-labibi. Jadi ini dapat pahala sunnahnya per detik tuh. Setiap hari kita udah sunat kilo kita ya. Ya. Boleh ya. Pakai walaupun sedikit, ya kan? Sunnah Nabi. Ya, jenggot. Tayyib. Wa adhafirhi kuku-kukunya nih. Gunting kuku ada berapa kaifiat itu? Tiga ya. Kalau kita begini, ini mulain dari sini. Terus ke sini. Kemari. Ada juga yang dari sini langsung estafet ke sini, ininya belakangan gitu. Yang ini belakangan. Sini, ini belakangan. Kalau al-khasab ya. Al-khasab. Khawabis. Khawabis. Khinsir. Khawabis khinsir. Khawa wawunya wusto. Khawa ada alif tuh. Wawunya alifnya ibham. Ba'nya binsir. Sinnya sababah. Khawabis. Khanya. Khanya apa? Khinsir. Ini khinsir. Jadi. Ya. Khinsir. Khawa wawunya wusto. Khawa ada alif tuh. Alifnya ibham. Ba'nya binsir. Sinnya sababah. Jadi selang-seling ya. Ini. Katanya yang menggunting kuku dengan kaifiat seperti ini, nanti dia waktu berjembatan Shiratal Mustaqim menjadi lampu penerang. Ya. Kalau tangan kiri au khabas ya. Dari ini au khabas ibham. Wawunya wusto. Ba'nya binsir. Sinnya au khabas. Au tu. Wow. Kha-nya khinsir. Au kha. Ba'nya binsir. Sinnya sababah gitu. Ya. Di selang-seling. Dengan kapan gunting kukunya? Ba'dal asar hari Kamis. Siapa yang gunting kuku setelah asar ba'dal yaumul Khamis, jangan kaget kalau kayak mendadak masalah. Hah? Jangan kaget kalau kayak mendadak. Pasti diingetin ya mantum nih. Kalau giran begini nih ya, ajib ya. Iya, dikenalin diperhatiin. Kalau hari Kamis asar. Katanya yurisul ghina, bisa mempusakai kaya raya. Subhanallah, umat Nabi Muhammad. Hatta gunting kuku juga. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada Nabi Adam bagian daripada bagian yang pernah ada di surga, kukunya. Warnanya tuh, warna kulitnya seperti kuku. Ya, putih kemerah-merahan. Ya. Katanya kalau orang mau meninggal 40 hari lagi, kan 40 hari ya. Sebelum wafatnya tuh kukunya enggak numbu. Jadi kalau orang yang rajin gunting kuku, udah 2 minggu kok kukuannya enggak numbu-numbu, istighfar yang banyak deh. Banyak istighfar deh. Ada apa namanya? Warning ya. Istighfar yang banyak deh. Tapi biasanya lupa. Perasaan baru seminggu, nah, padahal udah 2 minggu. 40 hari katanya. Ya. Kalau kuku kakinya dari sini kemari, ya, dari kelingking kanan terus langsung diakhiri kelingking kiri, itu kalau gunting kuku yang kaki.
wa natfi ibtihi, mencabut bulu ketiak. Al-Imam Auza'i dia cabutin ketiaknya di tempat gawal. Itu orang yang suka ngelakon, apa namanya, suka cerita-cerita ngelakon. Kan ada dulu tuh ya. Dia cabutin gigi. Ya Imam, kayak ente cabutin. Ana fi sunnah, ente fil bid'ah. Ana fi sunnah, ente fil bid'ah. Imam Auza'i. Wahal di'anatihi, dan mencukur bulu ari. Kalau untuk orang perempuan dicabut, ya, dicabut. Kenapa? Karena syahwatnya terlalu besar. Dengan dicabut jadi standar syahwat. Ya, orang-orang perempuan itu syahwatnya besar. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Bila mana sampai 40 hari, itu setan bertelur di situ. Setan bertelur. Ya kelihatan ya, setelah mahjub. Dia bertelur di situ. Dua hari ya, yang ada di sekitar kemaluan, bersihkan. Wa kana ya'muru bin nadhafati wa yahuthu 'alayha wa yuhadziru min al-wasakhati. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk selalu bersih dan menganjurkannya juga ya untuk selalu bersih. Dan mewanti-wanti itu, wa yuhadziru min al-wasakhah, dan mewanti-wanti daripada wasakhah, kotoran. Biqaulihi innallaha tayyibun yuhibbut tayyib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagus, suka kepada yang bagus. Nadhifun yuhibbun nadhafata. Allah Subhanahu wa taala bersih, suka kepada kebersihan. Wa karimun yuhibbul karam. Dan Nabi Muhammad dermawan, suka kepada orang yang dermawan, tidak suka kepada orang yang bakhil.